Halo, selamat berjumpa lagi pemirsa Kota Raja Channel. Kembali bersama Guru Penggerak dan Kim Web di sini untuk menyiarkan program-program siaran langsung pembelajaran daring dan diskusi daring bersama Kota Raja Channel dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jangan lupa pemirsa, klik tombol like dan subscribe Anda, dan sesungguhnya kehadiran Anda semua di program ini sangat berarti buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami mahasiswa KKN PLP TDLB FKIP Unmul bersinergi dengan SMA Negeri 1 Lokulu yang berkolaborasi dengan guru penggerak dalam siaran langsung di Kota Raja Channel. Pada hari ini, tanggal 28 September 2020, kita berjumpa lagi dengan siaran langsung mata pelajaran umum bahasa Inggris yang bertemakan descriptive text. Dan narasumber pada pagi hari ini adalah dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, yaitu pemateri 1 Fira Zahara dan pemateri 2 kita Jihadini Salsabila. Dan juga pada pagi hari ini ada Bapak James Maung dari tim guru penggerak, yang gimana kabarnya Bapak? Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Oke baik, dan pagi hari ini juga sudah ada Saudari Tuta Maulidatul Fitriah, admin kita yang juga membersamai kita pada pagi hari ini. Baik, hari ini Saudari Fira Zahara dan Jihadini Salsabila akan menyampaikan materi selama kurang lebih 1 jam ke depan yang akan dimoderatori oleh Saudari Lisa Winalda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Kemudian nanti kita juga bisa bertanya jawab dengan pemateri tentang materi pada hari ini. Dan juga materi ini akan disaksikan oleh siswa-siswi dari berbagai sekolah melalui YouTube channel Kota Raja Channel. Dan juga kami berterima kasih kepada tim inti yang sudah aktif, Bapak Ahmad Rianto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan penasehat ada Bapak Ahmad Badui, MAPP Link MSIL, selaku kasih pembina SMK dan SMA, kepada Bapak Dr. Andus Mukhtar, MPD, selaku Kepala Kemenag Kukar, kepada Bapak Ahmad Channel Book, kepada tim inti guru, dan kepada pada Ibu Yesi Herlina, SSMPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lokulu, dan juga kepada para pemirsa Kota Raja Channel dimanapun Anda berada. Yang turut mendukung siaran pembelajaran daring dari penggerak Kota Raja Channel. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator kita, yakni Saudari Lisa Winalda, untuk memperkenalkan para narasumber dan juga mengatur jalannya diskusi pada pagi hari ini. Silakan kepada Saudari Lisa Winalda. Baik, terima kasih kepada Saudari Mega selaku host yang telah membuka rangkaian acara kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. Semua. Waalaikumsalam. Teman-teman yang sudah bergabung di channel Kota Raja, berjumpa lagi dengan kami mahasiswa FKIP Unmul di pagi hari ini. Dan selamat pagi Bapak James Marpaung SPD selaku guru penggerak KUKAR. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Iya Pak, saya persilahkan untuk memberi pengantar pada pagi hari ini. Baik,
Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa Kota Raja Channel sekalian yang berbahagia. Senang berjumpa kembali dalam suatu rangkaian acara yang sangat luar biasa. Di masa pandemi COVID-19 ini tetap kita bisa bersama-sama bersinergi untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi semuanya. Bersama-sama dengan adik-adik yang sangat luar biasa yang sudah hadir di room ini pada pagi hari ini, mahasiswa KKN Universitas Mula Warman Samarinda hadir membersamai kita. Jadi sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan kolaborasi pertama atau mungkin yang kedua atau yang ketiga yang pernah ditayangkan di channel Kota Raja pada saat ini. Saya mewakili guru penggerak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Ada adik Fira, ada adik Salsabila, adik Lisa, kemudian ada juga adik Tuta. Ya, kemarin beberapa kali saya chat dengan adik Tuta ini ya, sekarang bisa lihat langsung wajahnya. Ada juga adik Mega, luar biasa sekali. Kalian merupakan generasi penerus yang nantinya akan memegang tongkat estafet dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Pemirsa Kota Raja Channel sekalian, karena kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19, kembali kami mengingatkan untuk kita membiasakan untuk mengikuti bagaimana protokol kesehatan, yaitu membiasakan perilaku 3M, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Itu merupakan langkah nyata, bentuk kepedulian kita untuk menjaga keselamatan dan kesehatan diri kita dan orang-orang yang kita cintai tentunya. Mari kita bersama pemirsa Kota Raja Channel sekalian, demikian pula dengan kami. Kami juga jaraknya berjauhan ini antara satu dengan yang lain. Seperti saya saat ini berada di Sebulu, sedangkan adik-adik sekalian berada di Loakhulu. Jarak kami berjauhan meskipun tampak berdekatan, tapi kami berjauhan menggunakan protokol kesehatan tersebut. Materi kita pada pagi hari ini sangat luar biasa, materi bahasa Inggris ya, nanti akan dipaparkan oleh adik-adik sekalian, seluruh pemirsa Kota Raja Channel, khususnya siswa SMA nanti dapat ikut bergabung, berinteraksi. Ya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui live chat yang sudah tersedia, untuk nanti kita bersama-sama berdiskusi satu dengan yang lain, menyampaikan berbagai hal yang tentunya bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Kota Raja Channel sekalian. Kita akan langsung saja menyaksikan dan mendengarkan pemaparan materi pada pagi hari ini. Demikian penyampaian pembukaan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu adik Lisa Winalda. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas mengantar pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu dengan tema descriptive text, yang akan dibawakan langsung oleh dua pemateri kita, yaitu yang pertama, nama Fira Azahra, tanggal lahir Tenggarong 2 September 1999, alamat Jalan Poros RT 15 DK Desa Margahayu Kecamatan Loakhulu Kabupaten Kalimantan Timur, prodi Pendidikan Bahasa Inggris, status mahasiswa hobi membaca dan mendengarkan musik, riwayat pendidikan TK Terpadu SDN 027 SD Negeri 027 Loakhulu, SMP Negeri 5 Loakhulu, SMA Negeri 2 Loakhulu, dan pendidikan saat ini menempuh di Universitas Mula Warman Samarinda. Kita yang kedua yaitu nama Jihadini Salsabila, lahir Tenggar 30 Agustus 1999, alamat Jalan
MT Haryono, Gang Bengkirai, RT7, Desa Loakulu Kota, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Agama Islam, hobi membaca. Pendidikan PAUD Gerbang Dayak Loakulu, TK Aba 1 Loakulu, SMP IT Madinah Samarinda, SMA Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan juga tim guru penggerak KUKAR, khususnya Bapak James Marpaung, SPD, dan Ibu Yesi Herlina, SSMPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Loakulu, yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk bisa membagikan sedikit ilmu yang saya punya kepada adik-adik ataupun pemirsa Kota Raja Channel sekalian yang telah hadir dalam live streaming ini. Okay, so today we are going to learn about descriptive text. Nah, mungkin adik-adik ataupun pemirsa Kota Raja Channel sudah sering ya mendengar istilah ini. Nah, bagi adik-adik ataupun pemirsa yang belum pernah mempelajari ini atau barangkali ada yang lupa descriptive text ini tentang apa, hari ini kita akan membahas ini bersama-sama. So, stay tuned. But before we start, I would like to tell you about the learning objectives atau tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu nih, tujuan atau manfaat kita mempelajari ini apa sih? Jadi yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat membedakan fungsi sosial dan struktur teks beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran dari descriptive text. So, without any further ado, let's jump to the topic. Okay, now we have a beautiful picture right here. Any of you know where is it? Ada yang tahu nggak ini tempat apa dan di mana? Mungkin ada ya yang tahu, tapi kebingungan nih bagaimana sih cara menjelaskannya. Nah, kita bisa menjelaskannya dengan descriptive text. Wah, apa itu descriptive text? Okay. So, as the name is descriptive text, this kind of text describe a particular object like a place, thing, or a person. Jadi, descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek. Nah, objeknya ini bisa berupa tempat, benda, ataupun orang. Objek-objek ini bisa dideskripsikan melalui bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. The purpose of this kind of text is to describe a particular object to help the reader visualize what the object is like. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan objek-objek sehingga pembaca nantinya dapat membayangkan seperti apa objek tersebut. Jadi, istilahnya seperti membuat gambaran. Okay. Now we are moved to the generic structure atau struktur teks dari descriptive text. So, on the paragraph one, we call it as identification. So, in the paragraph one, it is an opening statement to introduce the object. Nah, jadi pada paragraf pertama atau paragraf awal ini berisi penjelasan berupa gambaran umum suatu topik. Nah, kita lihat ya contohnya.
Venice. Venice is a city in northern Italy. It has been known as the queen of the Adriatic, city of bridges, and the city of light. The city stretched across 117 small islands in the marshy Venetian lagoon along the Adriatic Sea in northeast Italy. Nah, jadi setelah kita membaca paragraf pertama ini, kita jadi tahu kota Venesia itu terletak di sebelah utara kota Itali dan mempunyai banyak julukan seperti Queen of the Adriatic, City of Bridges, and the City of Light. Kota ini juga terbentang melewati 117 pulau-pulau kecil di Laguna Venezia yang berawal di sepanjang Laut Adriatik. Nah, sekarang sudah punya bayangan kan tentang kota Venezia ini? Next is the paragraph 2 and paragraph 3. We call it as description. It is supporting paragraph that describe the object. Nah, jadi di paragraf selanjutnya ini berisi penjabaran lebih lanjut tentang topik yang sedang dibahas. Nah, penjelasannya ini biasanya lebih detail dan lebih rinci. Sekarang kita lihat contohnya. Venice is the world famous for its canals. It is split on archipelago of 117 islands formed by about 150 canals in a shallow lagoon. The islands on which the city is built are connected by about 400 bridges. In the old center, the canals serve the function of roads, and every form of transport is on water or on foot. You can ride gondola there. It is the classical Venetian boat which nowadays is mostly used for tourists, weddings, funerals, or other ceremonies. Now, most Venetians travel by motorized water buses, which play regular roads along the major canals and between the city's islands. The city has many private boats. The only gondolas still in common used by Venetians are traghetti, which is a foot passenger ferries crossing the Grand Canal at certain points without bridges. Nah, jadi kota Venezia itu terkenal dengan kanal-kanal yang dibangun di atas kepulauan 117 pulau. Di sana juga terdapat sebuah gondola, yaitu banyak gondola, yaitu sebuah perahu klasik khas Venezia. Nah, tapi di zaman sekarang biasanya digunakan untuk turis, pernikahan, pemakaman, atau upacara-upacara lainnya. Justru orang-orang di Venezia sana menggunakan bis air sebagai transportasi mereka. Nah, satu-satunya gondola yang masih umum adalah traghetti, yaitu feri penumpang untuk pejalan kaki. Oke, teman-teman, jadi dengan membaca bagian supporting paragraph atau description, kita bisa tahu nih lebih detail tentang kota Venezia itu sendiri. Okay, the next part is the topic sentence and main idea. So, in each paragraph, there is a topic sentence that introduces the object to be described. Topic sentence has the main idea of the paragraph. Nah, jadi di setiap paragraph itu pasti terdapat yang namanya topic sentence. Topic sentence ini biasanya mengenalkan objek yang akan kita deskripsikan atau kita jelaskan nantinya. Di dalam topic sentence itu terdapat main idea atau gagasan utama dari paragraph tersebut. Main idea ini biasanya berupa satu kalimat atau lebih yang mendasari sebuah paragraph. Main idea atau gagasan utama dapat ditemukan dari kalimat topik yang biasanya terletak di awal paragraf. Meskipun begitu, tak jarang kalimat topik atau topic sentence ini berada di tengah, akhir, atau bahkan tidak secara jelas tertulis di dalam paragraf. Nah, untuk contoh dari paragraf tadi, topic sentence dan main idenya ada di sini. Di paragraf pertama, topik sentence-nya adalah Venice is a city in northern Italy. Dan main idenya adalah
about the location and the geographic condition of the Venice city, atau tentang lokasi dan kondisi strategis dari kota Venesia tersebut. Di paragraf kedua, topik sentennya adalah Venice is world famous for its canals. And the main idea is mostly talk the canals in Venice city. Jadi main idea untuk paragraf kedua tentang kanal-kanal yang ada di kota Venesia. Lalu di paragraf terakhir atau paragraf ketiga, the topic sentence is you can ride gondola there. The main idea is discuss about the boat that is used in the canals of the Venice city. Jadi main idenya membicarakan tentang kegunaan dari kanal-kanal yang ada di kota Venesia. Nah, biasanya topic sentence ini terletak di awal kalimat di setiap paragraf ya. Untuk contoh yang tadi, saya sudah membuatnya menjadi berwarna kuning untuk menandai bahwa itu adalah topic sentence-nya. Okay, I think that's it from me. The next explanation will be explained by my friend Jihadini Salsabila, so I'll give it back to the moderator. Thank you. All right. Thanks for the moderator today, who has given me chance to deliver my material about descriptive text, specifically for its language features. Ya, jadi sebelumnya teman saya, Miss Vira, sudah menjelaskan mengenai definisinya, social function-nya, kemudian struktur dari teks deskriptif, dan main idea dan topic sentence dari descriptive text. And now I'm going to talk about the language features atau unsur kebahasaan dari descriptive text. Jadi unsur kebahasaan yang terdapat di descriptive text. Jadi di descriptive text terdapat 5 poin unsur kebahasaan. Yang pertama ada singular and plural nouns atau kata benda tunggal dan jamak. Kemudian, descriptive text mostly use simple present tense, biasanya menggunakan simple present tense. Kemudian ada adverb atau kata keterangan. Kemudian ada noun phrase atau frasa benda. Dan juga ada adjective atau kata sifat. Okay. Sekarang kita pertama membahas tentang noun. So, what is noun? Noun is a word that is used to name a thing. It can be subject, object, or object of preposition. Jadi, noun atau kata benda adalah kata yang berfungsi untuk menamakan atau menamai atau memberi nama sesuatu yang mana sesuatu itu bisa berupa subjek, objek, atau objek preposisi dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya, seperti water, canal, archipelago, bridge, road, island, gondola, lagoon, and etc. Jadi contohnya air, kanal, kepulauan, jembatan, jalan, pulau, gondola, laguna, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada adjective. Adjective is a word that modifies a noun by giving some information about the noun itself, such as its shape, color, size, origin, material, and many more. Jadi adjective atau kata sifat adalah kata yang memodifikasi atau memberi keterangan suatu kata benda dengan memberikan informasi mengenai kata benda itu sendiri, seperti bentuknya, warnanya, ukurannya, asalnya, material pembentuknya, dan banyak lainnya. Contohnya seperti wild atau buas, liar. Ada crowded, ramai, ada famous, terkenal, classical, classic atau khas,
private, pribadi. Shallow, atau dangkal, certain, tertentu, and many more, ya. Berarti ada banyak contoh lain dari adjective. Kemudian ada adverb. So, adverb is a word or phrase that describes adjective, verb, or other adverbs. It express manner, place, time, degree, or frequency. Jadi, adverb atau kata keterangan adalah kata atau frasa yang mendeskripsikan kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya. Nah, adverb itu menyatakan cara, place, time atau waktu, tingkatan, atau frekuensi. Nah, contohnya seperti mostly, kebanyakan. Kemudian ada seldom, atau kadang-kadang, jarang, maaf. Lalu ada sometimes, kadang-kadang. Kemudian ada tomorrow, besok. Ada juga beautifully, atau dengan indahnya. Ada carefully, dengan hati-hati. Ada here, di sini. On the top, di atas. Somewhere, di suatu tempat, and many more. Next, let's talk about the singular and plural noun. Jadi, singular noun names one person, place, thing, or idea, while a plural noun names more than one person, place, thing, or idea. Jadi, ya, singular noun atau kata benda tunggal memberi nama hanya untuk satu orang, satu lokasi, satu benda, atau satu ide, sedangkan kata benda jamak menamai lebih dari satu orang, lebih dari satu tempat, benda, atau ide-ide. Di singular and plural noun, ada aturan untuk membentuk plural noun. Jadi, pertama, kebanyakan kata benda perlu ditambahkan S pada akhir kata untuk membentuk plural noun. Contohnya seperti book menjadi books, cup menjadi cups, sprout menjadi sprouts. Kemudian ada kata benda yang berakhiran SH, CH, X, Z, atau S perlu ditambahkan huruf ES untuk membentuk plural noun-nya. Seperti box menjadi boxes, bus menjadi buses, price menjadi prizes. Kemudian ada kata benda yang berakhiran huruf vokal dan Y yang perlu ditambahkan S untuk membentuk plural noun. Contohnya, yang boy menjadi boys, day menjadi days, key menjadi keys. Kemudian, ada kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan dan huruf Y, itu perlu diubah huruf Y-nya menjadi I, lalu ditambahkan ES. Seperti baby menjadi babies, country menjadi countries, spice menjadi spice. Kemudian ada lagi kata benda yang berakhiran dengan huruf F atau FE perlu diubah huruf F atau FE-nya menjadi VES. Contohnya seperti elf menjadi Elvis, love menjadi lovers, thief menjadi thieves. Kemudian ada kata benda yang berakhiran vokal O perlu menambahkan huruf S di akhir katanya, seperti kangaroo menjadi kangaroos, piano menjadi pianos, video menjadi videos. Kemudian yang terakhir, ada nouns yang berakhiran konsonan dan O perlu ditambahkan huruf ES untuk membentuk plural noun, seperti hero menjadi heroes, potato menjadi potatoes, volcano menjadi volcanoes. Ya, jadi begitu peraturannya. Tetapi, certain English nouns change a vowel sound when they become plural. Ada irregular plural noun namanya, yang mana tidak mengikuti peraturan ini. Contohnya seperti goose menjadi geese atau angsa ya, angsa-angsa. Man menjadi man untuk orang-orang, laki-laki. Kemudian tikus itu mouse menjadi mice,
bukan mouses gitu ya. Kemudian ada gigi dari tooth menjadi teeth gitu. Dan some nouns don't change at all when they become plural. These include deer atau rusa, fish, ikan, sheep, atau domba, and species. Atau species. Jadi kata-kata ini tidak berubah bentuknya dari singular ke plural nounnya. Alright, next let's talk about the noun phrase. So what is noun phrase? Noun phrase is a group of words that function in a sentence as subject, object, or prepositional object. Jadi, noun phrase itu adalah sekumpulan kata yang berfungsi juga seperti menjadi subjek, objek, atau objek preposisi dalam sebuah kalimat. Jadi, dia sama seperti noun sebelumnya. Apa bedanya? Nah, noun phrase can be noun that goes with a modifier or adjective. Jadi, bedanya noun phrase itu seperti yang tadi sudah disebutkan dalam definisinya, dia berupa kata yang lebih dari satu, tapi kerjanya seperti menjadi subjek atau objek. Kemudian dia letaknya setelah kata sifat. Contohnya, beautiful mountain, strong horses, green meadow, gray sky. Ya, kan bisa dilihat nih ya, beautiful itu kata sifat, mountain itu noun. Jadi itu termasuk dari noun phrase. Strong horses juga, strong itu kuat. Horses kuda, kuda-kuda yang kuat. Kemudian ada green meadow, green itu hijau, meadow itu padang rumput, berarti padang rumput yang luas, yang hijau. Kemudian ada gray sky, gray itu abu-abu, sky itu langit, berarti langit yang kelabu. Kemudian next is the simple present tense. So, simple present tense is used to describe habits, unchanging situation, general thoughts, and fixed arrangement. Ya, jadi dia biasanya digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, sesuatu yang tidak berubah. Kemudian general truth atau ya itu, kemudian ada fixed arrangement. Kemudian rumusnya ada subject, verb, object, and complement. Tapi complement ini bersifat opsional, jadi bisa ada atau tidak. Itu untuk verbal sentence. Kemudian untuk nominal sentence, rumusnya pertama subject, kemudian to be, kemudian adjective atau bisa diganti noun, bisa juga adverb, lalu complement. Dan complement ini juga sifatnya opsional atau bisa ada atau tidak. Contohnya, Jakarta is the capital city of Indonesia. Ya, coba lihat di sini, Jakarta itu adalah subjeknya. Lalu, is adalah to be-nya ya. Dan the capital city of Indonesia itu noun-nya. Jadi, contoh yang pertama ini termasuk dari nominal sentence. Kemudian, the waterfall is very beautiful. Ya, ini juga termasuk dari nominal sentence, karena di sini ada to be-nya ya. Kemudian yang ketiga, people speak Banjarese and Kutainese languages in East Borneo. Di sini, people adalah subjeknya, kemudian speak itu verb-nya, Banjarese and Kutainese languages itu adalah noun-nya atau objeknya ya. Dan di sini dia contoh dari verbal sentence. Kemudian yang keempat, senior high school one Luwakulu students learn English in online classroom. Yang ini juga termasuk dari verbal sentence. Kemudian contoh yang terakhir, ada Zahra and Yulia go to campus by motorbike every day. Nah, yang ini juga termasuk dari verbal sentence. Alright, coba kita cari lagi contoh lain dari teks yang sudah diberikan oleh Miss Vira. Di sini,
Venice is a city in northern Italy. Nah, ini juga termasuk dari simple present tense, dan ini contoh dari nominal sentence. Kemudian, Venice is world famous for its canals. Nah, ini juga termasuk dari nominal sentence ya. You can ride gondola there. Nah, di paragraf ketiga, kalimat pertamanya juga termasuk dari simple present tense. Dan ini termasuk dari verbal sentence. Ya, kalau dilihat ini rata-rata semuanya simple present tense. Kemudian untuk noun phrase-nya, di sini ada small island di paragraf pertama, atau pulau-pulau yang kecil. Nah, small ini kan adjective, terus islands-nya itu plural noun, jadi dia termasuk noun phrase. Kemudian ada juga shallow lagoon, yang itu juga termasuk noun phrase. Shallow itu adjective-nya, lagoon itu noun-nya. Kemudian ada motorized water buses di paragraf ketiga. Nah, itu juga termasuk dari noun phrase. Motorized itu menjadi adjective-nya di sana. Kemudian ada water buses, itu termasuk plural noun. Kemudian ada major canals, atau kanal-kanal yang besar. Nah, major itu termasuk adjective. Canals itu termasuk plural noun-nya juga. Ya, kalau dilihat di sini ada banyak sekali noun-nya, adjective, adverb-nya juga banyak sekali. So yeah, I think that's it about the language features atau unsur kebahasaan dari teks descriptive tag, dari descriptive tag. Nah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kita yang kedua, Saudari Bila, telah memaparkannya. Dari pemaparan kedua pemateri, kita dapat simpulkan bahwa descriptive tag adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu seperti benda, tempat, atau orang. Fungsi dari teks ini adalah untuk membantu pembaca memvisualisasi, menggambarkan bagaimana benda tersebut. Struktur teksnya berupa opening, paragraf, atau paragraf pembuka. Oleh supporting paragraf, paragraf pendukung, unsur kebahasaan yang terkandung dalam descriptive text adalah adjective, adverb, singular, and plural noun, noun phrase, and simple present tense. Kedua pemateri kita telah memaparkan materi tentang descriptive text dengan baik. Jika ada hal yang kurang dipahami, bisa langsung disampaikan pada kolom live. Jadi sini ada komentar dari Melkia Muhammad Ibrahim. Semangat semuanya. Dapa Saputra, semangat saudara-saudari Raja Channel, semangat pagi guru penggerak Kukar dan mahasiswa KKN Unmul 3 Kukar, semangat. Mahdiat Moko, Siti Rosita, semangat Ica.
Mahdiat, Moko, semangat Jihad Dini dan Fisnya mantap. Taraja Channel, Karen, Arista, semangat. Dari Dinda Rahayu, mantap kakak bahasa Inggrisnya lancar betul. Guru Indra Sukar dan mahasiswa KKN. Jadi semangat mahasiswa KKN PL. Dari Suparno Gopar, assalamualaikum. Semangat pagi guru penggerak untuk yang bertugas hari ini, sukses selalu ya. Dari Tiara Andini, mantap kakak Unmul, semangat. Dari Muhammad Sidik, Kak Pira, semangat. Ahmad Kurniawan, ada pertanyaan dari Ahmad Kurniawan. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui kata yang merupakan noun, adjektif, dan adverb di dalam kamus. Ya, saya persilakan untuk pemateri menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Kurniawan ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kata yang merupakan noun, adjective, dan adverb di dalam kamus? Oke, jadi sebenarnya ini cukup mudah ya di dalam kamus bahasa Inggris itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi di setiap kata, setelah kata itu selalu ada simbol dari noun, adjective, atau adverb itu yang di dalam kurungi. Jadi contohnya misal kata beauty, di dalam kata beauty dalam kurung n, itu maksudnya adalah beauty itu adalah termasuk dalam kata benda. Beauty artinya kecantikan. Nah, untuk contoh lainnya, kata beautiful dalam kurung adj titik, itu maksudnya adj itu maksudnya adjektif atau kata sifat. Jadi beautiful adalah cantik, kata sifat begitu. Untuk yang adverb sama tetap, contoh katanya misal beautifully dalam kurung adv atau adverb, kata keterangan. Artinya beautifully mempercantik ya, kata keterangan mempercantik. Untuk kata keterangan sendiri biasanya ini ada ciri khasnya, jadi di dalam di belakang katanya itu biasanya ada kata ly-ly-nya gitu. Beautiful, contohnya seperti beautifully, carefully lagi ya, ya itulah contohnya. Jadi memang di dalam kamus itu pasti ada keterangannya kok. Ya, cukup sekian jawaban dari saya. Silakan moderator dilanjutkan. Diaktifkan dulu mic-nya. Itu masih di mute. Adik Lisa, ya. Ya, ini ada ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Anggi Putri. Saya ingin bertanya apa itu objek preposition. Alright. Next question. So what is objective preposition? Apa itu objek preposisi? Dari Anggi Putri. Okay. Jadi, objective preposition atau objek preposisi adalah kata benda yang letaknya setelah preposisi atau preposition atau kata depan. Nah, contohnya ya. Oke, contohnya saya tunjukkan di share screen ini. Di paragraf kedua,
Ada, it is built on an archipelago of 117 islands and blah blah blah. Nah, jadi an archipelago itu kan letaknya setelah preposisi on ya. Nah, itu termasuk dari object of preposition. Nah, preposisi itu apa aja? Itu ada in, on, under, above, about, and etc. Jadi ada banyak sekali contohnya. Di sini juga ada selanjutnya ya. Formed by about 150 canals in a shallow lagoon. Nah, di sini kan ada about. About itu juga termasuk dari preposisi ya. Jadi, about 150 canals. 150 canals itu termasuk dari object of preposition. Kemudian ada in a shallow lagoon. Nah, itu kan in itu juga termasuk dari preposisi ya. Jadi, a shallow lagoon itu termasuk dari object of preposition. So, I think that's it. Tentang object of preposition, I hope it would be clear enough for you, Anggi Putri. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bila atas jawabannya. Ya, silakan untuk bertanya di kolom live chat. Ada pertanyaan dari Tiara Andini. Bagaimana cara mengetahui noun yang merupakan irregular plural noun? Pemateri, silakan untuk menjawab. Okay, I'm going to answer this question. Bagaimana cara mengetahui noun yang merupakan irregular plural noun? Dari Tiara Andini. Okay. Bagaimana cara mengetahuinya? Tentu saja sama seperti kita cara kita menambah perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, tentu saja kita perlu banyak-banyak membaca ya. Nggak perlu sih bacanya cuman buku-buku paket. Kita bisa membaca novel-novel bahasa Inggris, komik-komik berbahasa Inggris. Kalau ada yang tidak terlalu suka membaca, misalnya kita juga bisa menambah perbendaharaan kata dari menonton film berbahasa Inggris. Mungkin caranya pertama kita menonton menggunakan subtitle, misalnya, kemudian untuk mengetahui kata-katanya kita nonton lagi, lalu kita gunakan subtitle yang berbahasa Inggris. Memang akan lambat kita untuk menikmati filmnya, tapi itu salah satu cara untuk mempelajari. Jadi memang kita perlu memperhatikan perkata-perkata. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi kita memang perlu banyak-banyak memberikan input, masukan kepada otak kita agar pengetahuan kita, knowledge kita bertambah luas. Jadi I think that is the tips. Bagaimana cara untuk mengetahui noun yang merupakan irregular and plural noun? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bila atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dinda Rahayu. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar bisa lancar bahasa Inggris? Bagus ini pertanyaannya ini. Silakan bergantian nanti jawabnya. Boleh gantian Vira dulu, baru nanti Salsabila. Kan mereka pasti punya tips yang berbeda tuh. Silakan, mungkin Vira dulu deh yang jawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda Rahayu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa lancar berbahasa Inggris? Oke. Jadi, yang paling pertama dan yang utama itu kalian pasti harus sering-sering berlatih ya.
Itu kunci utamanya. Bisa berlatih dengan teman dekat, dengan orang tua, dengan adiknya, dengan atau kalau kalian kurang percaya diri, bisa kalian berlatih sendiri itu di depan cermin, kalian ngomong-ngomong sendiri. Pokoknya jangan takut salah, jangan takut dibilang sok Inggris, sok bule. Nah, pokoknya jangan dengerin kata orang-orang lah. Pokoknya kalian terus aja berusaha ngomong terus. Karena kalau kita nggak latihan ngomong, kita tuh jadi apa ya? Jadi susah gitu buat lancar ngomongnya kalau kita nggak latihan terus-terus. Nah, cara melatihnya itu bisa dengan mendengarkan lagu-lagu atau film-film barat tuh, itu sangat efektif ya. Jadi bisa didengarkan tuh di waktu-waktu kalian yang luang ya pastinya, jangan waktu kalian ada tugas-tugas dari guru lain kalian nonton-nonton, jangan, di waktu yang luang pasti. Karena selain menambah vocabulary atau kata kerja, mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris atau menonton film bahasa Inggris itu bisa juga memperlancar kita jadi tahu bagaimana pronunciation atau cara pengucapan orang-orang asli sana gitu. Jadi ya kuncinya berlatih terus, jangan malu, jangan minder, jangan takut salah. Keep going. Mungkin itu saja tips dari saya. Mungkin Jihadini Salsabila bisa menambahkan sedikit atau iya, Salsabila dipersilakan. Oke, untuk saya pribadi, saya rasa cara saya untuk melancarkan berbahasa Inggris itu kurang lebih sama seperti yang Miss Fira paparkan tadi. Saya juga sering menonton atau mendengarkan orang berbahasa Inggris. Itu juga tidak hanya membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara mengucapkan how to pronounce the words, it's not only that, tapi itu juga membantu kita untuk mengetahui bagaimana kata-kata itu bisa digunakan. Jadi kita mengerti, oh, get atau take itu untuk konteks yang seperti ini, penggunaannya seperti ini begitu. Jadi ya kita bisa tahu kata-kata kosakata lain dan bagaimana cara menggunakannya sesuai konteks. Kemudian ya saya juga sering mendengarkan atau menonton channel-channel di YouTube juga banyak yang mengajarkan bahasa Inggris, ya coba didengarkan dulu mereka. Pertama ya juga untuk melatih diri, kita bisa melihat dengan subtitle bahasa Indonesia, kemudian juga sudah terbiasa, kita bisa mengubahnya dengan bahasa Inggris. Nah, di situ kita bisa perhatikan bagaimana dia mengartikulasikan kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris, kemudian kita bisa ikuti atau kita bisa impersonating namanya. Kemudian kalau sudah terbiasa, kita bisa melatih diri kita untuk mendengarkan mereka berbicara tanpa subtitle. Jadi coba latih kita, kira-kira kita bisa paham atau tidak apa yang mereka bicarakan tanpa ya subtitle tersebut. Selain itu bisa dengan membaca banyak-banyak bacaan yang berbahasa Inggris gitu. Ya saya pikir tips dari saya kurang lebih dengan Miss Vera. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Ya, kayaknya moderatornya terkeluar ya. Iya Pak, ada gangguan. Ya, sambil menunggu moderatornya sekarang. Gangguan sedikit. Mohon izin Bapak yang bertanya ini. Ya silahkan Pak. Oh iya silahkan, boleh Pak. Baik, adik-adik sekalian, berbicara tentang bahasa Inggris itu kan sangat menarik ya. Saya yakin tidak ada satupun orang yang tidak suka dengan bahasa Inggris. Bahasa internasional dan merupakan salah satu bahasa yang luar biasa.
bahasa Inggris itu bahasa yang unik menurut saya. Unik sekali. Dan saya termasuk orang yang suka dengan bahasa Inggris, tetapi kesulitan begitu ya. Ada dua hal yang saya lihat dalam bahasa Inggris ini yang harus dikuasai, yaitu yang pertama teorinya, ya, kemudian yang kedua prakteknya. Nah, terkadang adik-adik sekalian, ada orang bisa teorinya, tapi prakteknya dia tidak bisa, gitu ya. Jadi apa ya, kayak jadi berkeringat demam panggung ketika harus mengucapkan. Atau ada juga yang bisa prakteknya mengucapkannya, tetapi secara teori dia tidak bisa begitu ketika dites. Nah, tadi saya perhatikan adik Fira Jahara, kemudian adik Jihadiha Salsabila, luar biasa itu. Sampai kalau kita lihat tadi di live chat tadi, begitu banyak pujian kepada kalian berdua. Benar-benar saya tadi mendengarkannya tuh merdu sekali, asik betul gitu ya. Sampai saya nggak perhatikan, tapi apa yang kalian ucapkan itu intonasinya luar biasa. Begitu asik didengarkan. Pertanyaan saya kepada adik-adik sekalian, sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris itu yang mana dulu yang harus dikuasai? Teorinya dulu, baru prakteknya, atau praktek dulu, baru teorinya? Yang mana yang harus terlebih dahulu? Kemudian yang kedua, kalau menurut pengalaman kalian, mana yang lebih sulit? Teorinya atau prakteknya? Di antara dua tadi. Apakah teorinya lebih sulit atau justru prakteknya yang lebih sulit? Kalau saya, dua-duanya sulit bagi saya. Saya ingin nanti pendapat dari Fira, juga pendapat dari Salsabila tentunya ya. Mungkin bisa berbeda jawabannya. Silahkan tolong diberi penjelasan terhadap pertanyaan saya tadi. Semoga nanti bisa menjadi masukan bagi saya. Silahkan adik-adik sekalian. Silahkan mungkin adik Fira dulu. Habis adik Fira baru adik Salsabila. Baik, jadi tadi Bapak James bertanya mana yang lebih dulu harus dikuasai ya Pak, atau dipelajari, teori atau prakteknya. Menurut saya sebagai mahasiswa pendidikan, sebaiknya sih teorinya dulu Pak, karena tidak semua kata-kata itu pantas untuk diucapkan di dunia pendidikan gitu. Jadi takutnya kalau kita praktek aja langsung tanpa tahu teorinya, ya memang sih jangan takut salah untuk berbicara, tapi untuk di dunia pendidikan sebaiknya menggunakan tata bahasa yang benar begitu. Tapi itu jangan membuat kita jadi minder, jadi takut untuk mempraktekkan apa yang kita dapatkan dari di teori itu gitu. Mungkin saudara Bila bisa menambahkan atau bagaimana? Untuk yang paling susah, kalau menurut saya sejujurnya teori dan praktek, teori saya sebenarnya cukup susah. Jujur saya juga di teori cukup susah Pak. Karena di bahasa Inggris banyak ya tenses-tensesnya, ada 16 tenses, benar nggak? Ada 16 tenses, dan untuk mahasiswa pendidikan seharusnya sudah hafal di luar kepala. Jadi ya untuk awal, di awal-awal itu cukup sulit. Cukup sulit gitu. Iya. Silakan adik siapa? Salsabila, selamat datang juga nih kepada Bunda Yesi ini sudah bergabung ini. Bunda. Menurut saya sejujurnya teori dan praktek. Saya akan menjawab kalau saya pribadi untuk masalah mana yang dipelajari terlebih dahulu. Menurut saya teori itu penting, karena kalau kita praktik duluan, sebenarnya apa yang kita praktikkan kalau kita belum tahu apa yang mau dibicarakan atau bagaimana bahasanya, tentu saja teori dulu. Tapi ya sebaiknya sih dipelajari secara bersamaan, jadi belajar teorinya, praktikan gitu terus. Lalu mengenai mana yang paling sulit menurut saya,
Saya yang cukup sulit itu praktiknya, karena teori itu kita yang menyimpannya. Ya, kita bisa memahami, tapi kadang kita malu untuk mempraktikannya, takut salah, dan demikian. Jadi, menurut saya yang susah itu lebih di praktiknya sih, Pak. Oh, jadi ada perbedaan berarti ya antara Vira dengan Salsabila ya. Kalau tadi Vira mengatakan yang sulit itu teorinya, karena banyak apa tadi? Tensisnya. Iya, tensis ketentuan-ketentuannya. Sedangkan Salsabila itu prakteknya lebih sulit katanya. Baik, Bunda Yesi, selamat siang Bunda. Anu, suaranya kok beradu ya? Iya, Kak Bunda. Sebentar. Suaranya kok anu? Storing ya? Sebentar ya. Iya, sambil menunggu Bunda Yesi mungkin lagi ada yang kurang pas ya dengan perangkatnya. Silakan kepada moderator untuk melanjutkan diskusinya. Mungkin masih ada beberapa menit, silakan adik bisa. Sebentar ya, saya coba. Sebentar ini Pak, saya suaranya kok anu ya, ntar saya coba ke sini dulu. Berdengung ya, berdengung suaranya Bunda. Halo? Ya, halo. Silakan Bunda. Bentar ya, saya coba. Nah, kayaknya di sini aja dulu ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana, apa kabar semuanya? Pak James, mahasiswa KKN PLP, Mbak Bila, Mbak Vira, Mbak Lisa, Mbak Tuta, dan Mbak Mega, gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, terima luar, kasih, luar Pak. Luar biasa mereka ini. Bunda, luar biasa. Bahasa Inggrisnya, waduh, lancar sekali, Bunda. Saya sampai terkesima tadi itu. Iya, adik Salsabila sama adik ini Vira ini luar biasa bahasa Inggrisnya, Bunda. Iya, Pak. Terima kasih lah, Pak James. Menemani, membersamai di Kota Raja Channel pagi ini itu Mbak, para pemateri mahasiswa itu luar biasa, Pak. Keren-keren semua. Mbak Vira itu juga alumni. Itu saya juga pernah jadi gurunya Mbak Pira. Sedangkan ya, Mbak Jihan itu bapaknya luar biasa. Bapaknya Mbak Jihan itu kan S2-nya di Aussie sana, Pak. Makanya enggak heran kan Inggrisnya gak juga luar biasa. Luar biasa. Guru bahasa Inggris juga tuh orang tuanya atau bapak ibu, malah kedua-duanya, Pak ya. Kedua orang tua Mbak Dila itu ini berbahasa Inggris semua dan bapaknya itu lulusan Aussie. Nah, untuk mahir bicara bahasa Inggris itu sendiri sih, apakah teori dulu baru praktek? Memang paling tidak kita itu enrich our vocabulary dulu ya, memperkaya vocab itu sendiri, karena bagaimana kita mau berbicara kalau vocab kita itu sendiri minim ya, dengan apa ya, dengan reading and reading, is it right ya.
Khususnya untuk anak-anak dari saya dimanapun berada, SMA, SMK, ya, you are what you think and then you are what you believe, ya. Kamu itu apa yang kamu pikirkan dan kamu itu apa seperti yang kamu yakini. Kalau kamu bisa, insya Allah bisa, ya. Tidak. Jadi dari sekitar kita juga bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Kalau mau mahir bahasa Inggris, practice makes perfect, ya. Dari hal yang sederhana dulu. Saya juga dulu ingat betul pada saat mau speaking atau ada mata kuliah apa ya, ya speaking itu ngomong dulu di depan kaca, ya, di ngomong apa aja. Nah, terus juga terkadang sebelum tidur, nah ini lagi ternyata the power of thinking, the power of mind itu sangat berpengaruh sekali. Pada saat sebelum tidur, ya tuliskan aja. Pikirkan aja dulu apa-apa yang mau kita lakukan keesokan harinya. Nah, itu insya Allah sudah terekam di otak kecil. Kadang, jadinya kadang terbawa mimpi. I can do it. I can do my best. Sederhana-sederhana, aduh. Dan kata-kata yang memotivasi. You are smart people. You are smart boy. You are smart kid. Dan berapa variasi-variasi kata itu kita coba praktekkan. Nanti yang sederhana juga perlu juga kita praktekkan, misalnya ke teman, hi ladies, what's up, dan sebagainya. Apalagi sekarang banyak ya bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa anak gaul yang dipakai anak-anak saya aja, apa yang kelas 1 SD tuh ternyata dianya belajar bahasa Inggris malah dari YouTube. Udah aku tolong ajarin bahasa Inggris dong. Nah, inilah dia salah satu kecanggihan IT, ya, teknologi melalui media YouTube. Jadi tidak semuanya sosmed itu berdampak negatif, tergantung dengan usernya, ya, bagaimana kita selaku user itu memanfaatkan media itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya kan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Silakan. Silakan Adik Lisa sebagai moderator untuk melanjutkan. Iya, terima kasih Bu Yesi Herlina SSMPD. Untuk pemirsa di YouTube Kota Raja Channel, untuk yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom live chat. Mohon pamit, saya leave lagi ya, leave this room because I have something to do. Sorry, ya. Yeah. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Bu. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Silakan Adik Lisa, mungkin bisa ditutup karena waktunya sudah 1 jam, ya? Yeah. Iya. Mungkin Pak ada untuk penutup acara pagi hari ini? Suaranya putus-putus ya, Adik Lisa ya? Diulangi mungkin? Saya kah? Iya Pak, untuk pengantarnya. Untuk penutup acara pagi hari ini. Oh iya, baik. Silakan Pak James Marpau. Baik, terima kasih Adik Lisa untuk kesempatannya. Pemirsa Kota Raja Channel yang berbahagia. Demikian tadi pemaparan dari adik-adik kita dari
mahasiswa KKN Unmul, FKIP Unmul, yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris. Materi ini sangat bermanfaat, sangat berguna, karena di tengah-tengah kehidupan kita tidak bisa lepas yang dari namanya bahasa Inggris. Kita membeli sesuatu saja, produk apapun itu sekarang sudah ada menggunakan bahasa Inggris, petunjuk penggunaan, dan lain sebagainya. Saya pernah punya pengalaman, adik-adik sekalian, pergi ke Singapura, saya kalang kabut, keringat dingin. Mau membeli sesuatu saya bingung begitu ya. Akhirnya saya membeli kamus kecil, saya kantongi itu. Jadi kalau saya mau beli sesuatu, saya pergi dulu ke tempat yang sepi, saya buka kamus, saya catat, baru saya beli, saya komunikasi begitu. Jadi itulah betapa pentingnya bahasa Inggris itu bagi kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di dalam pelajaran tentunya, tapi memang dalam kehidupan sehari-hari saat ini bahasa Inggris menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar juga bagi kita sekalian. Dari saya selaku perwakilan dari guru penggerak Kota Raja Channel Kabupaten Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa KKN Unmul yang pada pagi hari ini sudah membersamai kita menyampaikan materinya sangat luar biasa. Semoga apa yang kalian lakukan ini menjadi suatu sinar kebaikan dan bermanfaat bagi semua pemirsa Kota Raja Channel yang menyaksikan pada pagi hari ini. Sukses selalu kepada adik-adik sekalian. Bersemangat. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita bangun di pagi hari, ada dua pilihan dalam hidup kita. Ketika kita bangun di pagi hari, ada dua pilihan yang dapat kita pilih. Pilihan yang pertama adalah tidur lagi dan terus bermimpi indah. Atau yang kedua, bangun dari tidur dan berkarya untuk menggapai mimpi indah. Dua pilihan itu harus kita pilih. Mau tetap tidur dan terus bermimpi indah saja, atau kita bangun, berkarya, dan berupaya untuk menggapai mimpi indah kita itu. Saya rasa pilihan kita pasti ada pada pilihan yang kedua, bukan pada pilihan yang pertama. Apa yang sudah kalian lakukan ini merupakan contoh nyata, real, bahwa kalian bangun dan berkarya untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Terima kasih sekali lagi kepada adik-adik sekalian. Sukses buat kalian semuanya. Demikian juga kepada pemirsa Kota Raja Channel. Kembali pesan saya, mewakili dari guru penggerak KUKAR, kita selalu ingat protokol kesehatan, membiasakan hidup dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Demikian dari saya untuk penutupan. Kembali saya serahkan kepada moderator yang bertugas pada pagi hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pemateri akan menyampaikan closing statement. Pada pemateri dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan closing statement untuk hari ini. Jadi kita sudah membahas tentang descriptive text beserta unsur kebahasaannya, lalu ada language features-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu di bagian sesi tanya jawab tadi juga kami telah memberikan tips-tips sedikit untuk bagaimana cara berbahasa Inggris dengan baik, dengan lancar. Jadi pada intinya kita harus tetap berlatih dan berlatih untuk memperlancar kita dalam berbahasa Inggris. Semangat semuanya. Terima kasih. Kembali kepada ke moderator. Terima kasih Saudari Pira atas closing statement-nya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata yang...
tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Risa Winalda. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dan tadi juga sempat Ibu Yesi masuk untuk memberikan pemaparan tentang tips-tips belajar bahasa Inggris. Terima kasih Ibu Yesi. Dan juga terima kasih kepada para narasumber kita pada pagi hari ini. Sudah menyampaikan materi dengan sangat baik ya, luar biasa sekali. Dan juga terima kasih kepada moderator dan juga Bapak James Marpaung dari Guru Penggerak KUKAR yang sudah mendampingi berjalannya diskusi pada pagi hari ini ya Pak. Yeah. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim Guru Penggerak Kota KUKAR dan Kota Raja Channel serta pemirsa Kota Raja Channel. Semoga banyak ilmu yang dapat diambil dari pembelajaran daring pada pagi hari ini. Saya mewakili tim yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Kota Raja Channel sebagai salah satu bentuk dukungan pembelajaran daring. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.